Itu adalah berdasarkan usaha kita. Allah tidak akan menzalimi sebab Allah dah beritahu min haitsu la yahtasib, akan dapat benda yang tanpa sangka-sangka siapa yang bertakwa kepadanya. Takwa syaratnya adalah bekerja dan berusaha. Takwa ataupun tawakal bukan maksudnya menyerah. Tawakal, kandungan tawakal adalah berusaha sampai dapat. Bila tak tahu dapat tak dapat, lagi belum mati. Itu contohnya. Kalau dah mati tak dapat juga, adalah hikmah yang Allah nak jadikan. Tapi kita yakin kalau kita berusaha, tak ada faktor yang mendekat untuk orang mendapat jodoh. Dan Ustaz doakan insyaAllah satu hari kita akan dapat jodoh tersebut. Tak pelik kan? Tak pelik. Baru ni ada satu orang umur dalam lingkungan 20 ke 30. Dia kahwin dengan satu orang umur 50. Tetapi bukanlah menjadi faktor umur, tapi menjadi faktor adalah laki-laki itu sangat kena dengan dia dan melayan dia sebagai seorang yang sangat disayangi dan kasih. Walaupun umur sangat jauh, itu tidak menjadi faktor. Kadang-kadang umur terlalu dekat pun asyik gaduh, buat apa? Jadi dia tengah tengok keadaan. Jadi kalau dia sudah sampai masanya, terima dia benda tersebut. Allah.